Assalamualaikum. Ha ni aku tahu sikit pasal macam mana kita nak pilih handphone second hand untuk dibeli. Okey, sekarang kita tahu yang teknologi ni, handphone ni dia walaupun 3 atau 4 tahun masih boleh digunakan. Daripada kita buang, kita boleh bagi kat adik kita ataupun kita boleh jual. Jadi, kalau kita ni target kita nak beli handphone yang second hand, kita boleh cari dekat mudah, contohnya Shopee apa tu pun, Facebook kan. Ha, daripada situ kita boleh beli handphone second hand dengan harga yang lebih murah. Contoh handphone tu 2019 dikeluarkan dengan harga RM3,699. Jadi sekarang ni harga dah drop sampai 1,900, 2,100. Contoh Samsung lah, Samsung S10 Plus. Jadi kita boleh beli lah dengan harga tu, kita dapat flagship phone. Contohnya macam ni lah, flagship phone. Kita boleh dapat AMOLED screen, kita boleh dapat 4K display, dan kita boleh dapat play, dan kita boleh dapat stereo sound, kita boleh dapat kamera yang cantik. Semua sekali kita dapat dengan harga yang murah. Kalau kita tunggu sekejap untuk dapat handphone second hand. Okay? Kalau kita beli baru, kita mungkin tak cukup duit, kita pun tak mau hilang duit yang banyak untuk dapatkan handphone yang baru. Bila dah jatuh second hand, jatuh, price drop. Memang benda ni adalah normal lah bagi dunia teknologi. Jadi, apa benda yang kita nak tengok apabila kita nak beli handphone second hand ni? Yang pertama, bila kita tengok iklan tu, kita tengok, kita jumpa satu harga tu, kita prefer COD. Kita prefer cash on delivery. Kalau kita nak tengok, set jumpa satu tempat, and then bila dah set dengan dia, kita datang jumpa dia dekat satu tempat kat mana-mana, then kita boleh check sendirilah. Kalau boleh, elakkan daripada postage lah. Tapi ada juga yang trusted seller boleh jual postage apa semua kan, tak ada masalah. Tapi untuk yang deal-deal yang too good to be true tu, memang janganlah nak beli. Kalau contoh iPhone 11 dia jual dalam 1,500 baru, apa, sealbox, so percaya semua tu. Jangan, tolong jangan cepat percayakan harga yang murah sangat-sangat tu. Ha, kalau boleh tu selidik dulu. Kalau boleh COD lah, cash on delivery. Ha, tu yang paling terbaik sekali. And then yang first sekali yang korang kena tengok adalah screen lah. Screen, tengok screen. Kalau macam AMOLED display, jaga-jaga dengan dia punya screen burning. Ha, memang kalau kata seorang tu dia tak mau, tak reti nak jaga handphone, dia buka display dia memang paling high. Okay, paling high dia buka kan. And then dia punya screen AMOLED ni, kelemahan dia akan burn. Dia akan ada tulisan ni, walaupun kita pergi tempat lain, tulisan tu masih ada. Itu yang kita tengok lah. Macam iPhone sekarang ni semua pakai AMOLED kan. 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone X. And then Samsung, semua kena tak jaga lah elok lah. Kalau daripada screen penjagaan dia tu, jangan buka brightness terlampau tinggi dalam satu tempat yang sama. Dalam satu screen yang sama. Macam tu lah. And then yang kedua, kita tengok ada battery life. Well, physical lah kita tengok. Physical, kamera, apa semua. Tengok ada multi function lah. Apa yang pelik daripada biasa. Zoom apa semua tu ada getar-getar lah. Ha, yang tu yang kita kena tengok. And then, yang kedua adalah yang kita perlu tengok adalah dia punya Apple ID. Ataupun Samsung Google ID lah kan. Kita kena log out benda tu sebelum kita nak bayar duit tu. Kita suruh dia log out dulu. And then baru kita ambil. Nanti kalau kata dia tak log out lagi, itu akan jadi masalah kita nak cari dia balik kan. Itu masalahnya. Bila semuanya dah selesai apa semua, dah boleh log out, kita boleh masuk balik akaun kita. And then kita baru bayar duit kat dia. Ha, itu sajalah. Kalau boleh cantik, dapatkan dengan ada warranty walaupun dalam sebulan dua bulan. Tak kisahlah, tapi condition dah elok, kita beli je lah. So far okay. Okay, nice.